Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya. Dan ini adalah video kelanjutan trip saya yang sebelumnya saya melakukan perjalanan dari Denpasar menuju ke Trenggalek menggunakan bis Surya Trans. Dan pada hari ini saya akan melanjutkan perjalanan ke Bandung menggunakan bis Sugeng Rahayu yang bisnya itu berangkat dari Surabaya. Setibanya saya di Terminal Surodakan, saya pun sarapan terlebih dahulu untuk mengisi tenaga. Setelah selesai sarapan, saya pun mencari angkutan umum ke arah Surabaya. Dan di shelter bus terlihat bus Harapan Jaya yang ke arah Surabaya yang sedang ngetem. Pak, Surabaya. Ya. Pukul 8 lebih 2 menit, bis pun diberangkatkan dari Terminal Surodakan Trenggalek. Untuk tarif dari Trenggalek ke Surabaya ini dikenakan biaya sebesar Rp40.000, yang tiketnya kalian bisa membelinya langsung di dalam bis. Sorry nih, untuk bis Harapan Jaya yang saya naiki ini saya nggak bikin tripnya, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Karena jadwal keberangkatan bis Sugeng Rahayu masih cukup lama, saya pun mencari penginapan untuk istirahat sebentar. Years later. Pukul 8 lebih 26 menit, saya pun bergegas menuju ke rumah makan Koki Kita.
karena perjalanan saya memulai titik awal keberangkatan dari rumah makan Koki Kita yang berada di Jalan Letjen Sutoyo nomor 145, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. By the way, saya sudah membeli tiketnya di aplikasi Redbus yang dibanderol dengan harga Rp380.000. Masuk dulu. Oh, di pinggir. Oke. Thank you.
fisiknya mas ya? Bunyinya tidak lurus. Beda motornya. Oke teman-teman, mari kita review apa saja yang ada pada bis ini. Bis ini menggunakan sasis Hino RK8 yang menopang bodi Jetbus 3 dari Adiputro. Untuk seatnya berjumlah 40 seat, yang seatnya ini buatan Adila. Dan seatnya ini belum leg rest ya. Untuk seatnya lumayan luas, dan seat yang saya duduki ini bisa untuk selonjoran. Tersedia port USB yang hanya digunakan untuk mengecas HP. Di bagian belakang tersedia toilet yang hanya digunakan untuk buang air kecil saja. Data banget sama tujuan, bisa Anda pakai ini topinya yang baru mas ya. Banyak pun bagus, untuknya Pak silakan mas, 10 ribuan bisa Anda pakai. Karena untuk perjalanan jauh bisa Anda pakai. Yang mana
Thank you.
sih, soalnya menurut saya. Thank you.
Solo. Nah,
rokok nang wong iki. Kira. Thank you.
Jogja. Ini bakal Jogja. Kenapa? Mbak, ini Nando. Oke. Oke teman-teman, saat ini bis kami sudah tiba di Terminal Giwangan Yogyakarta. Dan nantinya bis ini akan berhenti cukup lama. Dan di sini bis akan menurunkan dan menaikkan penumpang. Oke, biar nggak terlalu panjang, video part 1-nya sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut part 2-nya, dimulai dari Terminal Giwangan Yogyakarta.